telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jari kan, seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong. Bahwa ada luka tembak di leher belakang dan pelurunya nyangkut di kulit di sebelah sini. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Banyak kasus kriminal yang janggal, hasil karya keji para jagal. Ilmu pengetahuan pun datang mencoba jadi obor penerang. Dengan ilmu forensik, para ahli menguak yang tak tertelisik. Apakah keadilan bisa seterang data-data yang terpampang? Ataukah hanya akan jadi fakta mengambang, dihalangi kekuasaan yang jalang? Inilah Mata Najwa. X-Files. Anda masih di Mata Najwa episode X-Files. Saatnya saya hadirkan seorang dokter forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta yang kerap menjadi saksi ahli di sejumlah kasus fenomenal, Dr. Abdul Munim Itri. Selamat malam, Dok. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita malam ini spesifik membahas kasus-kasus X-Files, kasus-kasus yang mungkin saja belum terungkap atau sempat terungkap tapi kemudian salah pelaku, dan juga kasus-kasus yang sedemikian mengerikan. Anda berpengalaman sudah malang melintang 40 tahun ya, Dok? 40 tahun. 40 tahun menjadi dokter forensik. Sepanjang pengalaman puluhan tahun itu, kalau saya tanya dari yang pertama kali terlintas di benak, kasus apa yang paling diingat? Sekitar tahun 81 lah. Itu ada satu kardus ditaruh di depannya sekarang Bang Muamalat lah tuh, seberangnya. Di Jakarta ya? Jakarta. Itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13. Jadi dulu ada istilahnya kasus pesona 13. Dipotong 13, tapi yang uniknya wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jari kan, seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong. Kemudian paru, hati, dan limpa masih utuh. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Semenjak 81 kita tahu serangkaian kasus mutilasi juga ya, terjadi. Ya. Yang paling, yang juga cukup menghebohkan itu adalah ketika kasus Rian. Rian, betul. Disebut si penjagal Rian, penjagal. Karena menghabisi 11 orang dan memutilasi betul. Korbannya. Anda juga spesifik menangani kasus ini, Dok? Ya, apa yang Anda ingat dari kasus Rian ini? Kita temukan potongan-potongan tubuh. Jadi kita buat profil korbannya, itu wajah dulu. Ini kenapa alisnya itu dirapi sekali, terlalu manis lah buat pria. Terus kumisnya di waxing jadi nggak ada, jenggotnya juga demikian. Terus ada alat genitalnya juga demikian, tidak ada bulunya. Jadi dengan polisi waktu itu, Pak Helmi Santika saya masih ingat, ini mestinya komunitas gay nih Pak. Jadi carinya di daerah sana. Yang menarik lagi, itu mukanya dicacak awis itu ya. Kan pembunuhan itu cuma dua macam aja, dua tipe. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan, jadi mau merampok bank, satpamnya dibunuh, itu lukanya sederhana. Satu lagi pelampiasan emosional. Itu sampai dirusak banyak. Nah ini, kategorinya ini. Pelampiasan emosional pasti kemudian tindakan pelaku terhadap korban juga. Wah iya, itu sampai kalau dihitung susah lah, berapa ratus cacakan. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata mulut korban itu dibelah. Ini mencerminkan kan,
bahwa ada kata-kata yang tidak enak buat si pelaku. Di bagian perutnya itu, potongannya sedikit kecil-kecil begini. Nggak seperti di tempat samurai lah. Artinya apa? Senjata-senjata kecil ini, pisau dapur bisa, jangan cari samurai lah, seperti itu. Itu dari jenis luka yang dari ditimbulkan? Ini, kemudian juga ada luka-luka yang berbentuk, kita istilahnya luka lecetekan berbentuk bundar-bundar di sini. Cari pak, kita kesal koordinasi dengan penyidik, kemungkinan seperti kayak kursi yang dari logam yang ada kan kayak gini. Kemudian pihak kepolisian mengatakan, dok di TKP ada linggis dok, ah bisa itu masuk. Ukurannya sekian, cocok. Gitu. Bahwa kemudian saya juga sempat teringat korban dimutilasi dalam keadaan hidup, jadi sesungguhnya belum belum meninggal ketika itu. Itu juga salah satu kesimpulan Anda kan? Iya. Jadi kalau banyak luka di pengadilan tuh sering ditanya itu, yang mana duluan dokter? Kita bisa jawab yang ini dulu atau yang ini nomor dua, ada persyaratannya itu. Jadi ada jeda waktu antara yang pertama dan kedua minimal 4 jam. Yaitu untuk melihat respon tubuh, reaksi jaringan lah. Sel polimer mononukleer, sel darah putih yang akan berkumpul pada daerah tempat trauma tadi. Okay. Nah, kita periksa ternyata di paha kanannya secara mikroskopik ditemukan reaksi radang tadi. Jadi berarti motongnya sebelum tewas. Si korban kan mengalami juga tusukan, berapa puluh tusukan yang kena hati, kemudian kepalanya juga dipukul oleh gagang sobor sampai retak. Tapi itulah meninggalnya lama di situ.